أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وما أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تؤثر، ربي تمم بالخير. أما بعد، تسمبون تدبر سورة النساء آيات 78. Ya, sebelum tu, apa pengajaran daripada ayat yang lepas? Boleh sebut tak? Pengajaran ayat lepas? Orang-orang kafir tak akan bantu orang Islam. Orang-orang kafir? Tak akan bantu orang Islam. Itu biasa tu. Yang luar biasa, orang kafir membantu orang Islam. Pengajaran yang boleh kita jadikan panduan. Kita ada bagi pengajaran ayat yang lepas. Ada? Ayat sebelum tu ya. Ada 75, 76 dah. Hari ni 78. Oh, jadi yang 77 belum bagi pengajaran. Patutlah tak boleh jawab. Alasan. Cuba bagi pengajaran ayat 76 yang saya dah bagi tu. Itu je. Okey, kita ambil sikit pengajaran ayat 77. Sebelum tu, maksud ayat 77, jangan tahu pengajaran tapi ayat silap faham. Maksud ayat 77, Allah suruh kita perhati kepada siapa ni? Allah suruh kita perhati. Allah suruh kita berfikir kepada apa? Kepada siapa? Orang-orang yang perangai manusia ni. Dulu masa dalam kesempitan, dia minta nak berperang. Bila Allah wajibkan, tak mau. Jadi Allah suruh kita perhati, apa maksud dia? Ambil pengajaran, jangan jadi macam mereka. Bila kita rasa nak sesuatu, kita minta je tanpa berfikir panjang. Kadang-kadang benda tu kita tak mampu tapi kita minta, kan? Bila dah betul-betul dapat, kita tak mampu buat. Ha. Jadi pengajaran untuk kita apa dia? Ha, jangan minta sesuatu yang kita tidak mampu ataupun tidak mengetahui apa kesannya. Itu pengajaran pertama. Jangan minta sesuatu yang kita tidak mampu ataupun mengetahui kesannya. Yang kedua, jangan bercita-cita untuk berjumpa musuh. Tapi sebaliknya,
Apabila ditakdirkan berdepan dengan musuh, hendaklah kita bersabar. Mungkin berlaku pada kita, tapi dalam bentuk yang lain. Kita tak bercita-cita nak jumpa musuh, tapi kita bercita-cita ataupun berazam untuk buat sesuatu yang kita tak mampu, tapi sebab ada kepentingan kita minta. Bila betul-betul ada peluang, kita tak mampu buat. Benda tu biasa berlaku dalam kehidupan kita. Apa dia tu? Itu satu. Kita minta nak jadi kaya, kan? Dengan tujuan ada kepentingan untuk infak. Tapi bila kita dah kaya, mula dia nampak dah nak beli rumah, nak tunggang kereta, kan? Jadi jangan minta jadi kaya untuk menginfak, sebab kita tak tahu masa tu betul tak kita ada kekuatan untuk menginfak. Sama juga kita minta bila kita sakit, kita bernazar, kan? Contoh puasa, kalau sihat puasa 3 hari. Puasa 3 hari berturut-turut, sebenarnya kita tak mampu sebab kita tak pernah buat pun. Tapi demi untuk mendapat kesihatan, kita pun berazam. Jangan. Termasuklah ni. Jangan berazam nak buat sesuatu yang kita sebenarnya tak mampu. Bila dah dapat waktu untuk buat, kita pun kata, saya tak boleh bernazar, apa kafarah dia? Kan? Itu biasa berlaku. Okey, yang keberapa? Yang ketiga. Apabila manusia tidak mampu berjihad, hendaklah dia memperelok dan menambahkan ibadatnya. Boleh faham? Kan orang Mekah, sahabat di Mekah, dia minta berperang. Tuhan kata apa? Kufu aidakum. Tahan tangan kamu, jangan berperang. Tapi buat apa? Solat. Mana kalau kita tak boleh buat benda yang besar, buatlah benda yang kecil. Solat sunat, baca Quran, pergi kelas agama. Kita tak mampu nak pergi berdakwah, kan? Pergilah buat kebajikan di mana-mana. Jiran kita, orang taman kita. Yang ke 4. Memerangi orang-orang kafir adalah fardu ain. Fardu ain apabila? Fardu ain apa maksud? Wajib ke atas setiap individu. Apabila berada dalam saf peperangan. Atau dikepung oleh musuh. Ataupun dipanggil oleh imam. Okey. Apa maksud ni? Asalnya peperangan tu fardu kifayah. Tapi sebab kita ada kepakaran dalam bahagian senjata,
imam atau peketua tu bagi tahu kamu kena pergi, masa tu jadi fardu ain. Atau apabila ada keperluan, okey dah. Contoh nak kuatkan barisan tentera, nak cukupkan anggota. Yang keberapa? Yang kelima, haram. Takut kepada manusia. Haram takut kepada manusia. Lebih daripada takut kepada Allah. Ataupun sama. Sama je. Takut pada manusia dengan takut pada Allah sama. Yang ke bawah? Yang ke enam. Haram mempertikaikan hukum Allah. Dalam ayat ni orang munafik kata apa? Dia kata apa? Kenapa diwajibkan ke atas kami? Ha, itu pertikaikan. Dulu dia minta. Satu lagi dia kata apa? Ha, boleh tak? Ditunda. Itu pun mempertikaikan hukum Allah. Kenapa kena solat? Kenapa kena pakai tudung? Itu mempertikaikan. Banyak kan? Dahlah cuaca panas, kenapa kan tudung pula? Ada orang kata, kenapa di ada tempat yang siang hari panjang sampai 12 jam, kenapa kena puasa juga? Itu pun bentuk mempertikaikan. Okey, yang keberapa? Yang ketujuh, hendaklah zuhud. Hendaklah zuhud terhadap dunia. Kerana dunia adalah sementara dan terlalu sedikit. Apabila dibanding dengan akhirat. Kita sekarang zuhud dunia ke zuhud akhirat sekarang? Hmm? Cakap betul. Faham tak soalan ni? Ha? Faham tak? Kita sekarang zuhud dunia ke zuhud akhirat? Hmm? Zuhud akhirat. Apa maksud dia? Bila nak akhirat, kita nak sikit-sikit je. Itu zuhud. Tapi bila dunia, nak banyak je. Ha? Hmm? Zuhud apa makna? Zuhud ni tidak cintakan dunia ataupun mengambil dunia hanya sebagai alat untuk ke akhirat. Jadi yang betulnya kita kena banyak zuhud dunia ke zuhud akhirat? Ya Allah. Kita kena zuhud dunia ke zuhud akhirat? Zuhud dunia lah. Sebab dunia qalil. Jadi bila dunia tu qalil, kena zuhud. Ambil sikit-sikit je. Tapi akhirat tu kekal. Maka jangan zuhud akhirat. Faham?
Kalau kerja antara gaji 5,000 dengan 10,000, ambil yang mana? 10,000. Ah, 10,000. Kalau solat seorang dengan solat jemaah, ambil yang mana? Tak, orang suka tengok entah sebab Haji MT ni handsome. Alhamdulillah, amin. Hazami, hazami fadli Rabbi. Kehandsaman saya adalah daripada anugerah Allah. Amin. Semua amin je dia. Tak senang pun tak kira. Ah, contoh kalau kita kerja pagi sampai petang, itu zuhud dunia ke? Zuhud dunia ke tak zuhud dunia? Tak zuhud. Tapi bila kalau solat witir, satu ke tiga? Tiga. Tiga ke lima? Tiga. Ha, tengok zuhud. Pada tiga dengan lima beza berapa minit je? Tak ikut sunnah Nabi lah. Nabi buat tiga ke tiga lah. Siapa cakap Nabi buat witir tiga? 11 lah. 11 semua sekali tak? Ya semua sekali lah. Yang kita memang buat witir saja. Tak ada berapa kali lah. Mereka tak tahu. Kita kan nak beritahu. Ha. Bila dia kata kita tak nak beritahu, sebenarnya dia beritahu dia tu. Dia dah beritahu dah apa dia? Saya buat tapi tak nak beritahu. Ha. Tapi kalau tak tanya soalan itu kan macam provokasi. Kita kena ni lah kan. Kan. Dan seterusnya dia salahkan ustaz. Okey, ikan berapa? Oh, yang ke-8 dah habis. Kita masuk ayat baru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aynama takunu. Okey, ayat ni berkait rapat dengan ayat sebelum tu. Ayat sebelum tu sifat orang munafik kan, masa tersepit kat Mekah dia minta nak berperang. Bila pergi ke Madinah, Allah wajibkan berperang, dia kata apa? Tunda. Kenapa wajibkan perang sekarang? Boleh tak tunda? Sebenarnya bila dia minta tunda, sebenarnya sebab apa dia minta tunda? Kenapa dia tak nak berperang? Takut apa? Mati. Takut mati. Ini Allah jawab. Aynama takunu. Di mana? Di mana sahaja kamu berada. Yudrikumul maut. Yudrik apa dia? Maut, kematian. Kalau nak terjemah Melayu, kematian dululah. Kematian akan diterjemah mengejar ke? Ya, Derek. Mendapati kamu. Akan mendapati kamu. Mendapatkan kamu. Di mana ni? Walau kuntum. Walaupun kuntum adalah kamu fi burujin, dalam buruj. Buruj ni jamak, kalau satu burjun. Apa makna burjun dalam bahasa Arab? Tak, bukan asalnya, bukan bintang. Bangunan yang tinggi dan kukuh. Sebab tu di bangunan paling tinggi di mana? Buruj. Dubai dia panggil apa? Buruj Khalifah. Kenapa dia panggil buruj? Sebab bangunan tinggi dan kukuh. Boleh? Kalau satu, kalau jamak, buruj. Sebab itulah salah satu bintang tu, perkataan yang diguna untuk bintang ialah buruj. Wassama'i zatil. Surah apa tu? Surah Al-Buruj. Langit yang mempunyai bintang tapi diguna perkataan buruj. Apa kaitannya? Iaitu tinggi. Jadi buruj ni dia mesti tinggi. Bila bintang tinggi pun dia guna perkataan
Buruj. Bintas sebenar dalam bahasa Arab apa dia? Najmun ataupun kalau jamak nujum. Jadi walaupun kamu berada dalam benteng-benteng musyayyadah yang kukuh. Kita bina benteng 3-4 lapis daripada semen, daripada besi. Lepas tu ada pintu pula, kunci pula. Malaikat maut boleh masuk tak? Boleh. Boleh. Kalau kita di udara atas kapal terbang, malaikat maut boleh tak sampai? Agak-agak malaikat maut naik kapal apa? Ada tak orang mati dalam kapal terbang? Ada. Kalau kita menyelam di dasar laut, malaikat maut boleh masuk tak? Boleh. Boleh. Jadi Allah kata, di mana saja kamu berada, maut akan mendapati kamu. Ini tempelak kepada orang yang, orang apa ni? Yang takut. Orang yang takut mati. Jadi yang takut mati dalam ayat ni siapa? Siapa ni? Orang munafik. Orang munafik. Jadi siapa-siapa yang ada sifat takut mati, dia ada ciri-ciri? Munafik. Sekarang berani ke takut mati? Berani tak mati? Berani? Kalau takut macam orang, berani tak mati? Bunyi insyaAllah perlahan je. Tengok dalam surah apa ni Allah kata? Kul innal maut. Kul innal maut allazi tafirru naminhu fa innahu mulaqikum. Surah apa ni? Qul innal maut. Katalah wahai Muhammad, inna. Cuba terjemah. Inna sesungguhnya maut, kematian, allazi yang tafirruna, yang kamu lari, yang kematian yang kamu lari minhu daripadanya, fa innahu sesungguhnya kematian itu mulaqikum, akan jumpa kamu. Tengok bahasa Al-Quran. Kita duduk sini kan? Kita duduk sini. Kita kematian duduk sini kan? Kita nampak kematian, kita pun lari. Tengok-tengok kematian duduk sini, dia jumpa kita. Faham tak? Jadi maksud ayat ni apa dia? Seolah-olah semakin kita lari, semakin mati akan jumpa kita. Jadi lari kita daripada kematian seolah semakin mempercepatkan proses kematian. Faham? Jadi maksudnya apa tu? Pengajaran untuk kita apa dia? Bukan pengajaran tak payah lari. Pengajarannya bersedia. Kenapa tak lari? Ambil pengajaran. Tak. Tunggu je. Itu bukan pengajaran. Bersedialah untuk mati. Kenapa kena sentiasa bersedia? Sebab mati memang akan datang. Lari pun dia akan jumpa kat sini. Faham? Ha? Surah Al-Jum'ah. Ayat 5. Surah Al-Jum'ah. Ini ceritalah. Tapi bila ambil pengajaran. Satu masa dalam majlis Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kat mana? Palestin. Dalam majlis itu ada seorang lelaki. Dia tengok ada seseorang sedang perhati pada dia. Dia tengok je. Dia pun mula takut. Dia takut. Dia pun tanya Nabi Sulaiman, siapa orang yang duk perhati je aku? Nabi Sulaiman kata, itulah malakul maut. Sudah. Dengan malakul maut, dia takut dah. Maka, apa kelebihan Nabi Sulaiman masa tu? Dia boleh hantar orang ke mana-mana melalui angin. Jadi lelaki ni kata kepada Nabi Sulaiman, boleh tak kamu hantar aku jauh, tempat yang paling jauh? Nabi Sulaiman pun hantar. Kat mana? India.
Itu Palestin kan. Bila sampai kat India, jumpa orang yang tengok dia tadi. Ha. Jumpa, dia pun cabut nyawa. Jadi Nabi Sulaiman tanya, kenapa kamu perhati lelaki ni masa dalam majlis? Kenapa kamu asyik perhati dia? Malaikat mau kata apa? Aku tengok senarai dia ni, nama dia mati kat sini. Macam mana hari ni dia ada kat Palestin? Boleh faham? Jadi malaikat mau pun terkejut. Palestin dengan India jauh. Tengok senarai dia mati kat sana. Eh, macam mana ada kat Palestin? Tengok ah, Allah takdirkan apa? Akhirnya dia pergi juga. Dia lari tapi mulaqikum. Okey. Jadi pengajarannya bersedialah untuk mati. Untuk mati. Dan mati ni kita tak tahu di mana kan. Cuba buka surah Luqman. Surah Luqman. Ayat 32 ke? Ayat 32 kan, last sekali. Wa ma tadri nafsun madza taksibu wada. Surah Luqman, surah 31. Ayat berapa? Ayat terakhir. Ha. 34. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Okey. Cuba, cuba tengok maksud dia. Wa ma tadri. Tidak, tidak ada nafsun, mana-mana jiwa yang tadri, mengetahui. Tak ada siapa pun tahu apa dia mazal taksibu qada. Apa yang ia akan buat besok. Apa maksud? Tak ada orang yang tahu apa yang dia akan buat besok. Apa maksud dia? Kita tahu tak apa kita nak buat besok? Tahu. Tapi maksud ayat ni apa dah? Tak ada siapa yang tahu apa yang akan berlaku besok. Kita tahu tapi belum tentu yang kita tahu berlaku. Kadang-kadang niat nak pergi kenduri, tengok-tengok kereta rusak. Kan? Kadang-kadang niat tak nak pergi kenduri, tiba-tiba kawan ajak pergi juga. Kan? Kemudian wa ma tadri nafsun, dan tidak ada sesiapa pun tahu bi ayyi ardin, di di bumi mana temut dia? Kita tahu nak mati di mana? Siapa ni ustaz? Ada seorang ustaz di daripada Malaysia. Dia pergi ke China. Turun kapal terbang mati. Ali Yamani. Fazli Yamani kan? Fazli. Dia tak tahu dia nak mati di mana kan? Tapi Allah dah tulis dia mati di. Tapi niat dia nak pergi mati ke nak pergi jalan-jalan? Jalan-jalan. Tapi sebab takdir dia di sana, ajar di sana, Allah gerakkan hati dia pergi di sana. Turun kapal terbang mati. Dia nak turun dia nak. Kita nak pergi kan. Boleh. Ayat ni bagus tak untuk kita? Bagus. Ke menakutkan? Ha? Eh baguslah, bagi motivasi. Jadi kalau Allah kata kita tak tahu mati di mana dan bila-bila masa, maka sepatut kita buat apa? Jangan buang masa, jangan lara, jangan sembah kosong, jangan membazir. Okey. Kemudian wa in tusibhum. Ada seorang sahabat Nabi. Ada sahabat Nabi pergi berperang kali pertama mati. Mati. Ada sahabat Nabi berperang
berpuluh kali, bahkan ketua panglima perang tak mati juga di medan peperangan. Mati kat mana? Tak katil. Siapa tu? Khalid bin Walid. Okey, wa in tusibhum, dan sekiranya tusibhum kamu bukan kamu, sekiranya menimpa mereka hasanatun, kebaikan ataupun apa-apa kebaikan, rezeki, anak, kesihatan, maka yaqulu, mereka berkata, hazihi, ini adalah dari Allah, dari sisi betul tak bahagian ni? Betul kan? Ini walaupun dia munafik, tapi bila dapat apa-apa nikmat, dia rasa, dia kata ini daripada, betul tak? Tapi ramai tak orang Melayu, bila dapat nikmat, dia kata ini dari usaha saya. Ramai tak? Jadi orang Melayu dengan orang munafik, mana lebih baik? Orang munafik kadang-kadang betul juga akidah dia. Dia tak kata ini dari saya, tapi ini dari Allah. Okey, itu kebaikan. Wa in tusibhum, dan sekiranya menimpa mereka sayyi'atun, keburukan, apa-apa keburukan, sakit, demam, kematian, kemarau, apa mereka kata? Mereka berkata, hazihi, ini adalah dari sisi engkau. Engkau ni siapa? Rasulullah. Nah, Rasulullah. Apa maksud ni? Kita Rasulullah bawa benda tak baiklah. Itu apa ni? Perangai orang-orang kafir dan munafik. Bila dia tak suka Islam dan orang sampai ke Islam, tiba-tiba berlaku musibah. Dia kata apa? Ini Islam punya pasal ni. Ini ustaz yang bawa. Dia panggil apa tu? Kalau bahasa dalam bahasa Al-Quran, dia panggil at-tatayyur. At-tatayyur. Tatayyur ni macam sial. Pembawa sial. Pembawa malang. Boleh? Allah sebut dalam surah apa ni? Bila Allah utuskan Rasul pada satu kaum, kemudian kaum tu kata, kamu ni pembawa sial. Maka Rasul pun jawab, sebenarnya sial tu daripada kamu, bukan daripada Rasul, bukan daripada Allah. Sial tu ialah daripada kamu, sebab kamu tak beriman lah musibah tu datang. Surah apa tu? Bukan. Bukan. Surah Yasin. Wah, dah lama tak baca. Tengok, ada je alasan. Jadi silap saya tanya lewat, patut saya tanya dulu lagi ya. Nampak sangat baca Yasin tak faham. Bukan, dah lama tak baca tak? Cuba buka surah Yasin. Agak-agak, cuba cari kat mana. Saya dah beritahu surah Yasin. Cerita tu kat mana?
Hayat? Oh, bagus kak. Betul, tepat. Ayat 19. Daripada ayat 18 lagi. Cuba tengok maksud dia. Qalu. Ha, tengok kaum dia kata apa? Allah utuskan rasul. Berapa rasul di negeri ni? Ha? Dua. Mula-mula dua. Lepas tu bila rasul, dua rasul didustakan, Allah tambah. Yang ketiga. Jadi apa kata penduduk negeri ni? Qalu, mereka berkata, inna tatayyarna. Ini tatayyarna. Tatayyur. Kami? Kami apa tu? Kami bernasib malam bikum, dengan sebab kamu. Kemudian dia bagi amaran. Ini kerja orang tak beriman. Bila dia tak ada hujah, dia ugut dengan kuasa. Dia kata apa? La illam tantahu, jikalau kamu tidak berhenti. Berhenti apa ni? Daripada berdakwah. La narjumannakum, kami akan rejam kamu. Dan wala yamassannakum minna azabun alim, kami akan timpakan kamu dengan azab yang. Biasa yang ugut azab ni siapa? Allah. Tapi sekarang dia pula ugut utusan Allah. Kemudian apa jawab rasul tu? Qalu ta'irukum. Ta'irukum tu tatayur tu. Apa dia? Malang kamu tu sebenarnya ma'akum, ada bersama. Maksudnya semua musibah tu berpunca daripada kamu tak beriman, bukan kami yang bawa. Maka aina a'in zukirtum bal antum qaumun musrifun. Apa maksud dia? A'in zukirtum, adakah sebab kamu diberi peringatan ni, dan peringatan adalah yang baik, adakah sebab itu ada membawa siap pada kamu? Sepatut bila kamu diberi peringatan dan kamu beriman, sepatutnya semua baik. Jadi sebenarnya sia tu bukan sebab tazkirah, bukan sebab ustaz, tapi sebab orang yang tak terima tazkirah, peringatan. Boleh? Jadi orang munafik pun sama perangai dia. Bila dapat kebaikan, dia kata apa? Dari siapa? Daripada Allah. Betul bahagian tu. Tapi bila ada musibah menimpa, kemarau ke kat Mekah, dia kata apa? Ini min indika. Okey, qulun, maka Allah suruh Nabi jawab. Qul. Katakanlah. Qulun. Qulun apa dah? Semuanya. Apa maksud semuanya? Ni, hasanatun dan sayyi'ah. Yang baik dan yang buruk semuanya min indillah, dari. Betul? Sakit, demam, bencana, kemarau, tsunami, betul tak? Semua daripada Allah. Betul? Cuma biasanya apa? Kalau keburukan tu daripada Allah, tapi puncanya manusia. Puncanya manusia. Kemudian Allah kata apa? Fama liha ula'i, maka tidak, apa dia? Tidak bagi mereka ini, tidaklah bagi kaum ini la yakaduna, hampir-hampir, hampir tidak faham, yafqahun faham ataupun faqih hadis ah, apa dia maksud pembicaraan, yalah, apa dia maksud pembicaraan tu, perbualan ni lah. Ha, apa dia? Kata-kata dakwah, peringatan Allah. Jadi Allah nak bagi tahu pada Nabi Muhammad, jawab kepada mereka, yang baik daripada Allah, yang buruk pun daripada Allah. Tapi kenapa dia anggap yang buruk daripada engkau, yang baik daripada Allah? Kenapa? Sebab mereka ni
Tapi Allah kata, Allah tak kata mereka tak faham. Allah kata mereka hampir tak faham. Apa maksud? Faham tak faham? Ini memang tak faham langsung ni. Apa maksud hampir tak faham? Kita boleh silap faham ni. Macam bahasa, kalau hampir tak faham tu macam akhirnya faham juga kan? Betul tak? Saya hampir-hampir terlepas bas. Sempat tak? Ha? Ha, hampir-hampir terlepas bas. Ini hampir-hampir tak faham. Mana faham ke tak? Ha? Tapi kalau faham, kenapa cakap macam ni? Allah nak beritahu dia faham ke dia tak faham? Dia faham tapi dia tak diinterpretkan. Ha. Mereka tak faham. Jadi Allah nak bagi tu mereka tak faham. Tapi bahasa dia apa dah? Mereka? Oh, payah nak faham tu. Sebenarnya Allah nak bagi tu mereka, kalau hampir faham pun tak faham, lagi jauh. Faham tak? Boleh faham? Kamu ni hampir faham pun tak faham, lagi tak faham. Boleh faham? Oh, bahasa Al-Quran tu. Allah nak bagi tahu, Allah nak mencela sebenarnya. Bukan setakat mereka tak faham, dekat-dekat nak faham pun tak. Boleh faham? Kamu ni faham tak? Sikit-sikit. Kamu banyak pun tak, sikit-sikit pun tak, dekat nak faham pun tak. Mana teruk, lagi teruk tak? Lagi teruk. Sebab itulah asas orang beriman apa dia? Asas orang beriman apa dia? Faham. Faham Al-Quran. Bila tak faham ataupun silap faham ataupun dekat nak faham pun tak. Ha, 5 tahun dah mengaji. Tak faham-faham. Kenapa sensitif sangat ni? Ha? Ha? Dengar Nabi sebut waman yuridillahu bihi khairan ufaqihu fid din. Okey, cuba terjemah. Waman, siapa yang yuridillah, siapa yang Allah nak, Allah nak bihi dengan orang tu. Allah nak apa? Khairan, kebaikan. Apa Allah buat? Yufaqihu. Allah bukan bagi duit. Allah bukan bagi pangkat. Allah bukan bagi suami, bagi anak. Tapi Allah bagi kefahaman dalam apa? Matematik ke sains? Agama. Jadi asas manusia boleh menjadi khairah baik ialah faham agama. Boleh? Sebab tu orang munafik ni jadi jahat sebab apa? Tak faham agama. Dan orang munafik ni bukan setakat tak faham, dekat-dekat nak faham pun tak juga. Boleh? Ha? Ini? Oh, celah ni. Kalau Allah kata tak faham, Allah dah celah. Dan kalau Allah kata mereka dekat nak faham pun tak, lagi tercela. Makna kata apa? Bengong-bengong sangatlah. Boleh? Bengong merokap. Jahil merokap. Ini yang tersebar viral sekarang kan. Malam satu Rejab buat amalan-amalan sekian-sekian. Itu betul-betul layaka dunia fukahuna. Kan Nabi tak buat. Tak ada kelebihan apa-apa. Dia bukan setakat dia buat yang Nabi tak buat. Dia sebarkan pula, dia suruh pula orang buat. Bukan setakat tak faham, dekat-dekat nak faham pun tak. Nabi buat apa malam satu Rejab? Nabi buat apa? Ibarat biasa. Nabi buat macam malam dua Rejab. Ah, Nabi buat macam malam satu Januari. Sama je. Apa dia? Nabi bangun malam, 2/3 malam, 1/3 malam. Nabi salat sampai bekat kaki. Malam berapa Rejab tu? Ha? Tidak malam. Kamu satu Rejab baru nak berjaga, dah lah benda tak betul. Ha? Mana mereka tak faham. Makna apa tu? Allah tak nak kebaikan padanya. Sebab itulah bukan setakat dia salah, tapi dia sebarkan kesalahan. Okey?
Bila malam ni kan? Malam ni kan? Tahu kan malam ni kan? Ha. Dia kadang-kadang malam satu rejak lebih popular daripada malam Lailatul Qadar. Betul? Malam Lailatul Qadar kelebihannya jelas. Lebih baik daripada dan ada dalil daripada Quran. Tapi dia tak sebar je. Relax je kat rumah buat kuih. Tukar lansir. Tukar lansir. Bukan orang sini tak? Kita kat Kongo. Okey. Kemudian Allah kata apa? Ma asabaka. Tidak. Tidaklah. Menimpa. Engkau. Min hasanatin. Dari. Apa-apa. Kebaikan. Faminallah. Maka. Ia. Daripada Allah. Betul? Semua kebaikan daripada siapa? Daripada Allah. Jadi ayat ni pengajar untuk kita apa dia? Ha? Apa pengajar? Ayat ni je. Apa saja yang baik, semua yang baik adalah daripada Allah. Apa pengajar untuk kita? Dengan perasaan. Ha, jangan perasaan. Sebab kita selalu kan, bila dapat baik je, kita perasan. Itu usaha kita, itu sebab kita pandai. Betul tak? Tak, Allah kata daripada Allah. Bila daripada Allah, jangan perasan. Orang kata, eh kamu dulu nampak pucat je, sekarang nampak ceria je. Biasa kita jawab apa? Alhamdulillah. Ha, tengok perasan itu. Cukuplah tak? Cukup. Ha? Lah. Biasa kita sebut Alhamdulillah tu, kita mengiyakan jawapan apa dia? Sebenarnya, dalam hati, sebab saya jaga. Alhamdulillah. Tak kena sebut. Apa sebut? Azami fadli rabbi. Baru Alhamdulillah. Ustaz, jadi ma dekat depan tu bukan manafi lah. Mana ni? Bukan, bukan. Bukan, bukan. Apa-apa, sorry. Apa, apa yang? Apa yang? Boleh faham? Ini akidah ni. Ayat akidah. Jadi banyak kita belajar akidah daripada banyak kita belajar akidah sebenar daripada apa? Daripada Al-Quran. Kadang-kadang dia belajar buku akidah. Tapi orang kata, kenapa kamu mudah ingat ni? Saya makan kismis. Ustaz tak akidah dia? Belajar buku akidah. Kenapa badan kamu tak ni? Saya jogging setiap pagi. Baru habis belajar akidah. Rusak akidah. Kena jawab apa? Hadza min fadli rabbi. Sebab ada orang jogging mati. Kan? Ada orang tak jogging, sihat wal afiah. Boleh tak? Ini Allah merawat penyakit ni. Bila sihat, bila cantik, bila kaya, bila berjaya, terus sebut apa? Sebut apa? Hadza min fadli rabbi. Untuk apa dia? Yang ustaz tanya tiga, yang azami fadli, azami fadli rabbi. Kenapa? Tak, soalannya apa? Oh. Kenapa tanya ke sana? Itulah. Dengar kami pandai je kan. Kami orang mesti berisik. Kami pun tak ada biasa je. Ni terbaik hafal. Haza min fadli rabbi. Haza ini min dari fadli kurniaan rabbi. Makna mulut kita jelas. Ini bukan daripada kelebihan aku, bukan sebab aku pandai. Semua daripada Allah. Kemudian lagi baik sambung. Untuk apa Allah bagi ni? Adakah sebab aku baik? Kadang-kadang sampai kat sini, ini kelebihan dari Tuhanku. Kadang-kadang kita perasan lagi. Sebab aku baik. Sebab aku rajin. Faham tak? Yang terbaik sambung lagi. Ini kata Nabi Sulaiman. Liyabluwani. Untuk
Allah, Allah bagi kelebihan ni untuk apa? Bukan sebab aku pandai. Sebab untuk dia menguji aku. Apa yang Allah nak tengok daripada ujian? Ashkuru am akfur. Adakah dengan kelebihan yang Allah bagi ni aku semakin taat kepadanya, ataupun aku kufur? Kufur apa? Kufur nikmat. Jadi Allah bagi sihat, nak tengok semakin rajin tak beribadat, semakin rajin tak pergi masjid. Tengok-tengok lagi sihat, lagi tak pergi. Kufur. Ni ada dalam Quran. Ini ayat Quran. Anugerah. Anugerah. Siapa yang dah apa panjang? Allah juga nak menguji kita. Allah pun bagi panjang. Tak nampak. Buka ni surah An-Naml ayat 40. Surah Semut ayat 40. Surah ke berapa? Surah 27. Bukan semua ayat nah. Dia sebahagian daripada ayat. Jangan apa semua, baca semua. 40. Boleh? Kalau boleh hafal lagi ni. Siapa yang dah hafal? Siapa yang dah hafal? Dah, cuba baca. Masya Allah. Next. Dah. Cuba baca. Okey. Lagi? Am akfur. Kak, dah. Cuba. Ashkuru am akfur. Okey, Kak Nolila. Okey, kak sebelah. Pasal apa masa baca tengok kat sini? Kenapa tak tulis itu? Tak, saya suruh hafal lah. Okey, Haji Mat. Boleh? Jangan kacau. Am. Haji MK. Belah apa lagi? Masran? Masri. Oh, Masri, sorry. Okay, cuba aja. Liyabluwani. Am. Am tu makna dia atau. Okey, Fauzi? Dah. Belum. Kak Ramlah? Sebelah? Jangan apa setakat tu habis ah. Kak sebelah? Sebelah? Cuba terjemah. Untuk memuji ku, ia berani ashkuru
Okey kak, dah. Dah. Belum. Kak, kak ni? Ha. Okey. Syekh Norman. A'ashkuru am akfur. Okey, boleh. Yang lain nanti saya tanya lepas habis kelas ah. Masa tengah makan nanti ya. Nanti masa makan saya datang sini cek. Okey, wa ma asabaka dan apa yang asabaka ma menimpa engkau min sayyi'ah dari apa-apa keburukan. Okey, kalau kebaikan tadi apa, apa kebaikan menimpa, maka dia dari Allah. Dan apa saja keburukan yang menimpa, maka dari siapa? Maka min dari nafsika, diri engkau. Cuba tengok, bercanggah tak? Sebelum ni Allah suruh Nabi jawab apa kepada orang munafik? Kullun, semuanya dari Allah. Mana yang baik dari Allah, yang buruk pun dari Allah. Tiba-tiba lepas tu Allah kata yang baik dari Allah, yang buruk dari bercanggah tak dengan ni? Bercanggah tak? Bercanggah. Apa yang bercanggah? Allah nak bagi tu Nabi lah. Tak, apa yang bercanggah? Ialah yang buruk tadi, yang buruk tadi daripada Allah. Allah cakap buruk bukan daripada Allah, yang buruk daripada tangga bumi. Beza lah. Tak, yang ni Allah kata semua tu daripada Allah. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada Allah kan? Ya. Di yang bawah pula, ayat bawah, yang baik dari Allah, yang buruk dari diri engkau. Kenapa tak kata yang buruk pun dari Allah? Faham? Ya, ini yang hantar pun sama juga. Ha? Segala yang datang pada Allah semuanya elok. Yang buruk? Yang buruk tadi itu sebenarnya ada sebab tak ada peringatan. Tak, dia ayat ni nampak macam bercanggah tapi tak. Yang atas ni semuanya daripada yang baik daripada Allah, yang buruk tapi ayat bawah ni semua daripada Allah. Tapi bila kebaik keburukan itu daripada Allah, cuma punca daripada diri kamu. Punca. Faham? Takdir daripada Allah, punca daripada kamu. Yang ni pun sama. Kebaikan tu daripada Allah, takdir. Tapi punca kita, kita yang cari kebaikan, maka Allah pun bagi kebaikan. Jadi kalau saya kata di lepas kuliah, saya kata apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk dari saya, betul ke tak? Betul. Minggu depan kuliah saya, saya kata apa yang baik daripada Allah, apa yang tidak baik daripada Allah, betul ke salah? Ha? Kurang ada. Jadi kan Allah kata semua daripada Allah. Sebab dalam tu surah Asy-Syu'ara tu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dan Yusuf. Dia kata apa? Dia kata yang buruk tu daripada. Jadi kalau saya kata semua yang baik dan buruk adalah daripada Allah, betul ke salah? Betul. 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 Allah sendiri cakap ni, kullu min indillah. Cuma dari segi adab. Adab manusia, bila yang buruk jangan sandar kepada Allah. Sandarlah kepada diri sendiri. Okey. Wa arsalnaka dan kami telah utuskan engkau linnas, untuk untuk Arab saja ke untuk semua? Untuk manusia, termasuklah Melayu. Rasulah, seorang
Ayat ni menunjukkan apa? Rasul ni untuk orang Arab saja ke untuk semua? Jadi siapa kata Nabi Muhammad tu sesuai untuk orang Arab, bercanggah dengan ayat ni. Sebab Allah kata untuk semua manusia. Wa kafa billahi, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Saksi kepada apa? Kerasulan Rasulullah. Banyak ayat Allah kata Allah menyaksikan apa yang diturun pada Muhammad. Dari segi perkataan, dari segi perbuatan, apa saksi Allah kepada Muhammad dari segi perbuatan ataupun dari segi tindakan? Apa dia? Dakwah Nabi sentiasa ditolong oleh Allah sehingga Nabi berjaya membentuk negara Islam dan menyebarkan Islam. Sebenarnya bila Allah tolong, itulah sebagai saksi bahawa dakwah Nabi betul. Kalau dakwah Nabi salah, Allah tak akan beri kemenangan. Okey, boleh? Ada soalan ke? Boleh faham tak antara dua ayat ni? Surah Jumaat ayat 5 tak jumpa. Okey. Kejap. Oh, patutlah tak jumpa. Ayat 8. Ayat 8. Qul innal maut alladhi tafirru minhu fa innahu mulaqikum. Sebab dosa kita ataupun contoh, kalau Allah bagi nikmat kan, Allah bagi nikmat kesihatan, itu sebab sebab dosa ke sebab ujian? Sebab dosa ke sebab ujian? Sebab ujian. Tiba-tiba Allah bagi sakit, itu sebab dosa ke sebab ujian? Sebab dosa ke sebab ujian? Ha, tengoklah siapa kita. Kalau yang Allah bagi sakit tu adalah Nabi, maka sakit tu adalah ujian. Sebab Nabi tak ada dosa. Tapi kalau kita memang banyak dosa, Allah tiba-tiba Allah bagi sakit. Sebab apa tu? Dia boleh two in one. Dosa sebab dosa pun ya, dan sebab ujian pun ya. Allah kata apa? وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Allah kata kami timpakan mereka azab yang kecil, iaitu azab dunia, sebelum ditimpa azab yang paling besar di akhirat. Apa tujuan? Apa hikmahnya bila Allah bagi musibah? La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. Itu nak kata apa tu? Sebab dosa ke sebab apa? Dosa. Dosa lah. Sebab Allah kata tujuan supaya mereka kembali. Sebelum ada musibah, mereka tak kembali pada Allah. Mereka jauh. Jadi Allah nak mereka kembali disebabkan dosa, Allah bagi ujian. Itu sebab dosa. Jadi tengok orang tu. Surah Sajdah. Ayat 12 ya. Cuba buka Surah Sajdah. Surah 32. Ayat 21. Surah Sajdah ayat 21. Okey, boleh ke?
Jadi pengajaran dua ayat ni kita ambil minggu depan. Kita kalau belajar ayat minggu ni dan pengajaran apa bagi minggu ni, apa kesan tak baik? Minggu depan lupa terus. Apakah yang Allah cuma nak bagi tahu bila Allah cakap sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi? Kena Allah tak dapat apa-apa manfaat pun. Sebabnya kita telah kepada Nabi, kita dapat ganjaran, dapat syafaat pada akhirat, tapi Allah dan malaikat, apa yang Allah nak bagi tahu? Siapa yang berselawat? Sesungguhnya kan dalam Al-Quran sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Maka selawat dan ganjaran. So, apa benda yang Allah nak bagi tahu? Ganjaran apa benda? Kita dapat ganjaran lah, Allah dengan malaikat. Ya, Allah berselawat pada Nabi, soalan dia apa ganjaran? Tapi sebelum kita tanya soalan tu, Allah utuskan Nabi tu sendiri, apa faedah untuk Allah? Ialah supaya manusia kena Allah. Apa Allah dapat? Sebab itu keadaan Allah, nanti kan. Tak, itulah tanda Allah tu rahmat. Allah sayang. Sayang ni apa makna? Kita buat baik pada orang tanpa harapkan balasan. Tapi kalau kita buat baik pada orang mengharapkan balasan, itu bukan sayang. Itu? Balasan. Itu ada kepentingan. Jadi Allah bila buat baik, bila puji Nabi, walaupun tak dapat kelebihan, sebab apa? Allah sangat sayang kepada hambanya. Macam kita lah mak bapak kan? Kita lahirkan anak pernah, lepas tu kita didik. Kita ada tak harapkan balasan? Oh, ada harap balasan lah ni? Tak. Maksudnya, ada permasalahan anak, jadikan dia yang terbaik. Kita tak harapkan apa-apa untuk kebaikan dia. Sebab kita nanti... Kenapa kita buat? Kalau kita tak ada, kita tak mengharap apa-apa, kenapa kita buat? Sayang. Walaupun anak tu bukan kita cipta, kita hanya penyebab lahir anak. Allah ni, Allah cipta makhluk. Takkanlah Allah tak sayang pada makhluk yang dia cipta. Faham tak? Walaupun Allah tak dapat apa-apa. Sebab itulah manusia bila semakin ada sifat Allah pada dia, dia semakin dekat dengan Allah. Apa dia? Dia buat baik tak harap balasan daripada orang. Itu sifat-sifat Allah. Maka dia sebenarnya semakin dekat dengan Allah. Semakin tenang jiwanya. Boleh? Jadi kalau buat baik pada orang, jangan harap balasan manusia. Tak, kita mengharap kebaikan daripada anak. Salah ke tak? Tak salah. Cuma yang lagi baik, amalan kita lagi berkualiti, jangan harapkan apa-apa. Sebab Allah dah ajar sifat al-abrar dalam surah Al-Insan kan? Bila dia buat baik pada orang, dia kata apa? La nuridu minkum jazaan, kami tak harap apa-apa balasan, wala syukura, walaupun ucapan terima kasih. Itu ciri-ciri al-abrar. Walaupun dia buat baik pada anak, dia kena bagi tahu mak ayah tak harapkan apa-apa balasan. Kamu tak nak bagi satu sen pun tak apa. Mak hanya nak kamu bahagia dunia akhirat. Sebenarnya anak lagi sayang pada kita kalau macam tu. Berbeza dengan mak hantar kamu sekolah pandai-pandai ni supaya bila mak tua kamu tolong. Anak pun rasa kan? Ya apa mak aku ni tak ikhlas kan? Jadi aku macam diguna untuk bantu dia, betul? Faham? Itu mak bapak jangan suka mengungkit. Jangan suka. Kalau suka mengungkit, anak tak adalah meluak, tapi dekat-dekat meluak lah. Sikit-sikit mengungkit. Mak dulu penak letih kan? Mak dulu. Akhir sekali anak tu, sebab dia rasa mak dia macam tak ikhlas dia kan? Ha? Okey, hadis tu bunyi macam ni. Nabi kata la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur pada Allah sesiapa yang tak
berterima kasih pada manusia. Dua isu berbeza. Yang tadi isu apa dah? Kita buat baik, jangan harap ucapan terima kasih. Tapi bila orang buat baik pada kita, kita kena? Itu bukan mengharap. Dua benda yang berbeza. Faham tak? Saya buat baik pada Haji MK, saya jangan harap balasan. Tapi bagi pihak Haji MK, bila saya buat baik, Nabi suruh ucap terima kasih. Tapi saya tak mengharap. Faham? Tapi kita kena ajar anak kita supaya berterima kasih lah. Bukan tujuan untuk mengharap. Terima kasih pada kita. Itu kita ajar adab. Okey, kenapa Nabi kata siapa tak ucap terima kasih pada manusia, dia tak bersyukur kepada Allah? Kenapa? Sebab nikmat yang dia dapat tu daripada Allah, tapi melalui orang tu. Ucap terima kasih sebab dia postman Allah. Dia yang tolong bawa rezeki pada kita, bukan rezeki dia. Faham tak? Macam postman bagi surat kan, surat apa, projek kita diluluskan. Bukan dia yang luluskan, tapi dia tukang bawa surat. Ucap terima kasih. Kalau kamu tak bawa surat ni, kalau kamu simpan surat ni, melepaslah aku. Boleh faham? Okey. Macam yang bulan minggu lah saya dekat Gombak tu kan, bila bulan Rejab ni nanti akan Ustaz akan melanjutkan ceramah dekat Gombak. Adakah itu berlaku dalam masa zaman itu? Tak. Nabi dan para sahabat tak pernah menyambut bulan Isra Mi'raj, tahun Hijrah, bulan peperangan Tabuk, tak pernah Nabi sambut. Sebab apa? Sebab itu tarikh peristiwa yang bukan untuk disambut. Tapi peristiwa berlaku tu untuk kita ambil pengajaran. Tak perlu sambut. Sambut-sambut ni ada macam ada orang kafir. Sambut tu, sambut ni, tapi pengajaran tak ada. Kan? Sambut hari merdeka, sambut hari lahir. Apa pengajaran? Tak, Islam mengajar kita dalam Quran ambil pengajaran. Bila kamu dapat pengajaran, itulah yang paling mahal dalam hidup kamu. Isra dan Mi'raj, apa pengajaran dia? Buat ceramah di bulan, ceramah Isra dan Mi'raj, bulan Rejab. Salah ke tak? Tak salah. Yang salah apa dah? Kamu jadikan bulan ni sahaja cerita Isra dan Mi'raj, kemudian kamu pun tak berubah. Apa pengajaran besar Isra dan Mi'raj? Kita dah sambut berpuluh tahun kan, ceramah Isra Mi'raj di bulan. Apa pengajaran dia? Apa dia? Cinta apa? Bukan Isra Mi'raj saja. Allah jemput Nabi pergi ke langit kan. Kita ingat Nabi dijemput macam tu, tapi tahu tak peristiwa yang berlaku sebelum Allah jemput Nabi ke langit? Tahu tak? Nabi berdakwah ke Mekah 10 tahun lebih, kena maki, kena baling batu, isteri dia mati Khadijah, pakcik dia mati Abu Talib, lepas tu dia berjalan pergi ke Taif, kena baling batu, sedih. Allah kata, sekarang dah sampai masa kamu dimuliakan. Jom aku jemput kamu ke langit. Setelah proses berlaku tu, Nabi patut dimuliakan oleh Allah. Faham? Dan Isra Mi'raj tu bagi kita macam kita solat lah, jumpa Allah, satu nikmat yang besar. Jadi kalau kita nak nikmat yang besar dan nak rasa lazat dalam solat, kena buat kerja yang Nabi buat sebelum Nabi dijemput ke Isra dan Mi'raj. Ini duk sambut je kan, kerja dakwah tak buat. Boleh? Jadi Allah tak membiarkan Nabi berdakwah, ditekan, dimaki, dia baling batu. Allah biar, tak. Sampai satu tahap, dah kamu betul-betul sabar, lulus ujian, jom. Pergi ke langit, terima pingat. Pingat apa? Tan Sri ke Tun? Lebih pada tu. Okey? Cukup lah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.